Halo, assalamualaikum. Mike Rema Diki nih. Kali ini mau ke situ gunung. Ini kalau dari arah Kota Sukabumi, ini yang di sana dari arah Jakarta ya. Kalian patokannya cuma Polsek Cisaat, lalu belok kanan di sini, tinggal lurus ke arah situ gunung kalau Dampit ya. Ini pertigaan pasar, lanjut aja. Terus lurus. Kali ini mau ke daerah situ gunung ya. Rencana mau ngecamp di daerah situ gunungnya, di danaunya. Ini saya udah di area jalan Raya Cisaat ke Dampitnya ya. Jadi tinggal ngikutin jalan ini lurus ke atas. Karena rumah deket ya dari Cisaat, jadi nggak bisa ngasih gambaran untuk rutenya. Tapi kalau misalkan kalian dari arah Jakarta, kalian bisa patokannya Polsek Cisaat. Nanti dari Polsek Cisaat kalian belok kiri, tinggal lurus terus ya. Kalau misalkan yang dari arah Xiaomi juga sama aja patokannya, kalian bisa cari Polsek Cisaat. Dari Polsek Cisaat nanti tinggal satu arah aja kok, nggak perlu belok kemana-mana lagi. Mungkin ini sekitar 6-7 kiloan. Oke, selamat menikmati ya perjalanannya. Nggak akan ini udah banyak angkot, tandanya kalian udah mau sampai di gerbang situ gunungnya nih. Ini biasanya mereka ini nungguin pengunjung yang pulang dari situ gunung. Pokoknya ramainya di sini sama di bawah tadi tuh. Satu sama mobil sih. Oh, sama ini. Mau camping? Sama ini. Itu beda aja, sendiri-sendiri aja. Kalau camping 40? 40? Hah? Parkir di bawah, parkir dulu aja lagi nggak? Oh. Mobil juga bisa ke bawah kan? Minta izin aja langsung ke bawah. Jadi mobil di bawahin. Mobil bisa ke bawah? Oh, bisa bareng sama ini? Iya. Kayaknya juga beda-beda. Beda aja nggak apa-apa. Parkir di sana ya? Iya, bawa aja. Aman. Ke bawah aman kan? Ke bawah, bilang aja camping. Iya, ke bawah danau. Bawa aja, sekarang kan dilihatin aja tiket. Udah aku. Oh, udah. Udah. Nanti tiga. Dilihatin ya. Kalau yang di danaunya parkir bayar lagi ya? Enggak. Enggak. Nah, ini kita kalau mau camping arah situ gunung ambil belok kiri ya. Nah, tadi tuh tiketnya tuh ini 29.000 ya buat kemah nih. Menurut bener sih menurut situsnya. Cuman tadi bayar 40.000, aku nggak tahu ya 11.000-nya mungkin entah buat parkir entah buat apa.
Nah, ini trek ke arah situ gunungnya. Cakep ya. Dulu nih kalau misalkan tahun 2090-an nih masih terakhir ya. Kalau misalkan kesini tuh ini masih batu-batu koral nih. Mobil tuh jarang banget yang bisa masuk ke area situnya, kecuali mobil-mobil mungkin kayak Jeep, kayak mobil-mobil yang agak tinggi ya. Sekarang mah udah enak, tinggal grinding doang, udah dicor. Motor juga bisa masuk bolak-balik gitu kan. Mantep ya view-nya ya. Kemah, kemah. Oh ya, itu ada. Itu mobilnya. Hey, Duren, sana. Power. Moal. Oh, jadi moal. Jadi moal. Ya udah tuh Aina kudikit tungguan, jadi Aina bareng kandap. Kedikit keluar deh, kayak kandap deh. Jeng jel mana sok. Ayo ikan lah. Bisa. Tapi tas Rika, Rika nu kecil. Tas Rika nu kecil. Nah, diharap. Kayak tenda aja si Duren, baik deh. Jeng siri kalah we. Terserah. Alexa lah sok. Sok ke. Sok tenda. Tenda nak kadikan tak? Kak. Dua nana. Ah. Lumayan nih 45.000 tuh balikan ya. Pak, si murag. Oh, Pak. Wah. Oh, Pak, tinggal heula. Oh, Pak. Es loba saya sebelah orangnya camping dah. Sip. Non. Iya, tas iya. Pinuting. Heeh, pinuting. Kasih lupar. Ya. Stepna ya teh. Stepna ya teh. Jawa di mana? Pak. Ayo teh stepna nu kanan. Nu kanan aya stepna teh. Step. Step. Oh ya. Ayo orang dicak kena step menang mah kada kena pot. Kada kena pot rajin selamatin. Tuh si aman, stainless full system. Iya ngenang nanti di tukangnya yang dudukan tas ya nih. Ya. Jadi aing mah tenahan tas. Jadi di ketahan dudukan yang karyona. Ya, yang box, dudukan box. Ngenahan kan kena ngabonceng kudu nyangi gang. Pas naik doang. Oh, cuman orang mah mikirnya lain power. Itu kan mun misalnya balik perang, aing uga nungguan motor, soalnya pinuh poe minggu mah. Oh. Kan. Orang poe minggu pernah ka dieu. Ningali aing teh anjing ngobong motor teh aing teh. Tapi teh isinya aya nama. Kayak gampang lah mobil yang kandap mah. Udah digeng serius orang karak nurun ke Sintan ge ablah dia teh slow tenang atuh.
Aya nu kabel ari teu deui. Tah aing teu bisa turun. Mama. Jauh kene. Lumayan. Hok. Ayo, santai. Sip. Kita power di dina mobil teh. Kurang mesin tuh power jadi. Lawan. Duran ge ciri kana nu power urangna jadi ngilu power. Jadi si Durena mah lain power, panik. Dia tuh apa teh namanya teh jam payah. Jam banyak. Nyupiran aja. Itu Durena percaya. Oh, Durena. Matic manual. Manual. Oh. Oh, baik, enggak percaya. Tidak percaya. Tiketnya? Otos? Kemah? Iya. Iya, saya bawa satu motor. Satu motor, mobil mah di luhur? Mobil di luhur. Terwantunan ke dia? Parkirnya di mana? Mobil? Ya, di dinya nya. Kan terwantunan tadi teh? Mobil? Oh, nya. Nya. Nya tadi teh kasieun cenah ka handapna. Mana sok atuh tinggal hila trekna aja teh. Pas ningali trek mangke kan eta. Ari abdi nama wantun gitu kan. Tapi parkiran kayak itu aya. Oh aya, siap. Mohon. Nah, jadi kalian yang pakai mobil bisa di sini, motor bisa ya. Entong belah dia mah, jero. Entong belah dia mah, belah itu tuh. Sorry. Timpen lari dia orang ngecek lah. Jika nama nublah handap apa basah, jika nama. Kalau orang nempol lah. Thank you.
Kita cek dulu tempatnya. Basah. Basah. Paling di dieta, yang diharup mah. Kering sih, Ren. Dicek garing sih. Kan lamun di dinya basah dah. Di mah garing. Tapi lembab, Bang. Nya sih lembab mah. Masalah lamun hujan. Ya sih, masalah jadi, hujan. Lamun hujan jadi kulah aja. Kulah. Di dinya wae, tenan naon. Hah? Ieu mah urang pernah ka dieu teh. Tah ieu mah kan pasti ngayembang dah. Ngayembang. Ini rada naik. Ya, konsentrasi euy. Tanya. Didinya. Ayo, tenang naon. Ya enggak sih dia. Tah, dia gaya tenang naon tah. Ya, dia gaya tah. Enggak. Babing blok. Bebas kalau jalan mah. Gimana? Oke. Kita pasang dulu tenda. Kerasnya. Itu panggilnya ini, Pak.
Ini sih ah batur. Jangkung teuing sih. Eh. Ini burger orang mana, Wak? Tinggalan. Makan saus mah. Oke atuh. Burger tuh pakai saus. Ih, pupuk keren saya. Cerita ya. Untung aku. Nah, gini sausnya. Sih, tanda ini mau saus gitu loh, Pak. Tenang, Pak. Ngawak loh, Pak. Ya Allah, tenang. Ini rasa, Pak. Bawa aku, ikan di depan. Semua kan, Mas, Pak. Coba. Coba lagi. Ayo, benar. Mau bawa setelah saus, Pak, ya? Pak. Nang, nggak manajemennya tuh mah yang ahli, manajemennya tuh mah. Nuhunah sih, mah manajemen negara kegerawena, wa. Mai, manajemen kegerawena kan tidak ada senang tuh, ada setia. Marane datang masak. Sarayo nya. Untung untung di pas aku mau mereka. Kuku kalian. Jadi aku mereka. Kalau kalian mau misah sendal ini. Ina, oh. Jadi mana yang apa? Airport sih, tahap dia. Ini burger orang mana, Wak? Tinggalan. Makan saus mah. Oke atuh. Burger tuh pakai saus. Ih, pupuk keren saya. Cerita ya. Untung aku. Nah, gimana sausnya? Sih, tanda ini mau saus gitu loh, Pak. Tenang, Pak. Ngawak loh, Pak. Ya Allah, tenang. Ini rasa. Bawa aku. Ya, kalau ada dek tadi masak kayak ayamnya Pak Dede, beras-beras ya? Emang pernahnya. Apa tuh? Buat ini, buat di obet. Beras banyak? Beras banyak. Bukan sebetul banget, tepah. Pas bayar nak, tu kan di nanti kan 29,000 nya, orang kan bayar 40,000, berarti kan SPC 11,000, SPC 11,000 tu naon? Padahal kan, tanya, weekend pasti nanti nanti terang, weekend, iya, loh, perlu video saya viralkan ke eta lambe turah. Nama orang 40,000 wajar, misalkan mundirnya kan, 28,28, 20,000 nya mau mobil, jelas kan? Ya motor, sarua 40. Setah. Si, ini ada sih. Mana ini? Ininya siapa ini? Bahan tembok. Ini enggak tahu aku itu. Bakar-bakar. Geser-geser kan. Kudu dipegang. Harus segini ini kudu digituin supaya. Oh, ina, lu ini batu. Balaunan. Sama dia lagi. Salah, hei. Itu nah, penyekolannya di dia tuh. Kenapa nah, nyaklana deh dia? Kurang ceklana tuh. Untung. Tadi si madu. Tah gitu. Nah. Bener. Itu yang ngintu. Lagi ya. Nah, lagi nih. Dia angin tidi tuh. Kali itu hasil. Lagi nih. Kan? HP kamu yes. Di sana aku ngamen HP lah. Dewo. Oh, video iya. HP kamu itu keluar. Margarinnya mana? Kurang kayaknya. Tah margarita tah. Dewo. Jangan dulu di margarinnya. Oh, jangan dulu. Oh, Dewo. Kayaknya keluar minyak ya. Oke, okay, baik. Sesuai instruksi. Wadah dia mau cina. Sisain. Sisain aja. Ini on prem si Intan yang si Iwo Hungkul. Aku tadi di sana sisainnya. Barbecue guys. Guys. BBQ.
Daging tapir, guys. Daging tikus, guys. Sesat anjir. Mang Irwin mah naon eta? Nu admin. Nu admin lain urang sorangan. Amun lain cita si Iwa mah mere moang jago. Oh, udah. Ieu teh nu admin tah, engke ka depo. Cek admin ge, ku si Irwin mah leungit wae cenah. Teu percayaeun mah kana. Ya, umutri cenah. Iya atuh. Nah, ini ge Bang O. Ini sih si Op Kepan. Buat Yugis nama kan. Ronde kedua. Sekarang mah tentram nih ya, makanan teriwe. Waduh, tadi mah bakar, tadi mah bakar daging. Barbeque mah rusuh bagus deh. Ayo nama Suki, aranteng kalem makanan terusuh. Aduh. Masih ada nu datang ya, barunya. Gak ada tanya tuh. Dari antena. Tentara bahat tentara. Iya. Ibu tutung. Itu eta pan tina daging, tina. Ini cayan deui wa. Kecap ieu kecap. Kecapan. Terakhir sia kecap mah. Mun geus asa kabeh karek kecap. Mantap kacangan di dieu geus. Pan acoy ge kitu rada tutung-tutung nih. Heeh, kuat tutung. Smoky eta teh ngaranna. Smoky. Tutung mah tutung we anger. Ini kurang kaleo. Suara menit. Yang cepet dong. Yang uyuh harap udah nonton telepon lah. Aina gak ada HP. Ugah deh gitu. Iya langka ngajen. Hai atuh gak ada. Cari kejawaban sete. Jika atuh itu gak ditunggu. Gak apa-apa biar itu. Ku Aina. Gede tayang kesih sana nak. Masuk ngelitik nama. Mana coba nih Ali. Tuh cacimin apa he. Buat didau. Wow, panjang. Kira-kira dibutung sih ya. Mual sama cak, sama lencengnya. Ya ah, gitu ayam mah. Tapi cabainya cabai galing. Ada. Tung didahar. Wo, mih wo. Ika mana? Daharnya tuh cepet serangan. Mana? Etowe, orang mau ngoba-loba, mau mencicipi aja. Enak? Enaknya? Enak tuh. Tapi kayaknya macak-macak lebih enak. Macak-macak. Enggak. Kalau mau bikinnya macak-macak. Kurang bumbu soalnya. Macak-macak mah. Enak kok sih. Enak asli enak. Siwo udah kan. Kurang pake bumbu daging kieu. Napa sih ngeuna? Siwo udah kan. Nu gurih nanti dagingnya. Kieu teh daging. Kemiri jeung kemiri. Kondisi malam. Eh, gua bukannya parkir di bawah sini. Di sini. Gelap. Yang di situ. Ay, tadi ke bawah ke mangkam. Tinggal ke bawah jalan, tinggal ke bawah jadi parkirannya di jalan nomor 2 ini di sini. Tadinya gua nggak boleh masuk ke dalam kalau mau parkir di luar, marah sih waktu temen. Nah, ini kalau mau ke toilet kita tinggal jalan ke belakang. Ya cukup bersih lah, lumayan.
Nah ini WC-nya ke arah sini ya. Nah ini sebelah kiri musolanya WC-nya. Lumayan bersih. Dahuma kami di tiketan wa. Tiket 22.000 teh lain tiket 22.000 langsung 7.500. 7.500. Jadi loba aja nih di street. Kukilin. Nah, pagi check in Tan. Mana Tan Rafi? Lagi kopi. Baru aja kebakar, wo. Udah ditanyain lagi. Jadi wah, selesaiin wo. Posisinya udah enak nih. Jadi selesaiin wo. Lagian posisinya pada kayak gitu. Kurang asyik. Mana itu? Di sana penuh, nyoy. Orang ini coklat ta yang sing loba. Coklatnya udah jadi batu. Keeman lu make ini, wo. Nih, air hangat nih. Keeman ta make air hangat. Tapi tuh diamin aja dulu. Enggak bakalan didiamin masih beku, nyoy. Tuh di pit nih. Air panas, Bu. Ini masih. Nih, tuh di piring nih. Oh iya. Bro, ya, mentega, Bro. Hangat dah itu. Masih hangat enggak? Iya, hangat. Mantap. Cep Duren lagi bikin nasi goreng pagi. Alhamdulillah Irwin pagi-pagi udah nyuci, entah dapat hidayah apa. Tapi sopnya enggak ada. Ronde keberapa ye? Rotinya roti sandwich daging. Tila di bok. Udah nih ya, cukur mau? Arek atu. Sok. Dana bantos. Ini ngetor sih gara riwa. Aduh. Ini mulainya. Ngomong tuh lah. Coba kan mana tadi rotinya? Kalau wo. Mana? Gue mau nyobain. Pake ya, kita mana? Tuh dipake yuk roti. Ini sih mau dikihul. Tah. Tah, pinjam dulu itu tuh. Eta belakang si Intan. Naon? Kela bro. Oh iya ta bro urut. Mana piringna? Mana piringna rek nyatu ke mana? Piringna. Ciknya. Wah, ceklan wah. Bagus pakai sanitizer atau apa lah. Oh, gitu.
Yang parkir sebelah sana ya. Yang parkir sebelah sana, mobil masih ada. Kalau datangnya agak pagi bisa di sini. Di orang enggak? Kan gos jeung tiket urang mah 40.000. Oh, di depan. Di depan. Tes, ayo. Dah. Kita kan 40.000 kan? 40.000 teh ikut parkir kan? Kemarin kan ditanyainnya 40.000 parkir teh bayar lagi nggak di bawah? Enggak, tunjukin aja tiketnya aja nah. Cirin mah. Kayak orang KBC lah. Daripada Ridu. Nah ini kalau kalian mau ke jembatan gantung lembah purba, parkir di sini. Enggak parkir, ah, nggak drop aja. Duluan ya ke BC ya. Maaf, ke BC kan?
Yuk, mari kita pulang. Ayo, Win. Nah, jadi kalian kalau misalkan bawa kendaraan, parkir di atas, ke bawah, pasti disuruh jalan atau enggak naik ojek. Nah, tadi lihat rutenya cuma segitu, tarif ojeknya sekitar 15.000 ya. Nah, jadi kan waktu di gerbang kan ditagih 40.000 ya, 29.000 karcis camping, 11.000-nya parkir. Nah, di bawah nggak usah bayar parkir lagi. Kalian bisa tunjukin aja tuh karcis tiket parkir kalian, karcis tiket camping kalian yang 29.000. Ini tinggal perjalanan pulang ya. Jadi diakhiri aja videonya sampai di sini ya. Buat teman-teman yang udah menonton, terima kasih karena videonya masih ya berantakan, belum rapi. Ini emang saya sambil iseng-iseng aja karena ya peralatan juga ada, kamera ada gitu kan. Jadi daripada nggak ada kenangan perjalanan, jadi dibikinin aja. Oke, makasih ya yang udah mau nonton. Enjoy videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.